Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita dan kita telah bangkit kembali. Ada hubungan yang misteri antara jasad dengan ruh. Tatkala kita tidur, ruh itu keluar, tapi badan kita masih hidup. Namun ada satu saat keluarnya ruh yang menyebabkan jasad kita mati. Maka kenapa orang yang bangun tidur yang pertama diingat adalah Allah? Dan tatkala dia hendak tidur, yang diingat juga Allah. Apa doanya orang kalau mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amun. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Dan dengan namamu aku hidup. Ya, tatkala kita bangun, katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Tidak sedikit orang yang bangun tidur di alam yang berbeda. Tidak ada lagi keluarga di sampingnya. Tidak ada lagi anak-anak yang menjadi permata hatinya. Tapi dia hanya sendirian, gelap gulita, tanpa ada yang menyampingi. Itulah tatkala engkau mati dan tidak bisa mengucapkan, atau bangun engkau tidak lagi dapat mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salamnya senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Jemaah, terkadang kita meremehkan amalan sholawat. Padahal di antara yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nantinya akan menjadikan kuburan kita luas, akan menjadikan perjalanan kita menuju surga lebih mudah, akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni dan kegundahan dijauhkan dari kita, adalah bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Coba kau bertanya kepada diri, dalam sehari berapa kali kau bersolawat? Berapa kali kita bersolawat? Terkadang kita mampu untuk duduk ngobrol berjam-jam. Semalam Masya Allah, kita sambil nungguin durian ngobrol mungkin hampir 1 jam atau 45 menit. Bisakah kita duduk bersolawat selama itu? Sebagaimana kita menggunakan lisan kita bicara, kita juga menggunakan lisan kita untuk berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jemaah rahimakumullah, termasuk orang-orang yang paling dekat duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah aktsaruhum alayya salat.
mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku. Maka jangan bosan bersolawat, dan jangan nunggu punya waktu bersolawat. Tapi kita memang harus mengkhususkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi Allah. Nabi kita cinta kepada kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita berbincang tentang akhir-akhir perpisahan Nabi dengan dunia ini, karena kita tahu kematian tidak kenal siapapun, tidak kenal orang jahat dan tidak kenal orang baik, dua-duanya mati. Orang terbaik di muka bumi ini meninggal dunia dan merasakan sekarat maut. Orang terburuk di muka bumi ini juga mati. Kita tahu Abu Jahal mati ketika perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, yang kita tahu para sahabat Nabi adalah generasi terbaik umat ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzah. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Kematian. Kita bukan disuruh mengingat, tapi disuruh banyak mengingat. Akhiru. Bagaimana mengingat kematian? Dia salah satunya dengan ziarah kubur. Datang ke kubur. Walaupun di masa kini orang-orang yang hidup materialisme, mereka ingin memisahkan manusia dari mengingat kematian. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama menjadikan kuburan-kuburan itu mewah, sehingga kematian yang menakutkan akhirnya dibikin, bagus banget kuburannya. Bahkan sebagian orang kuburannya lebih bagus dari rumah orang yang hidup. Yang kedua, salah satu cara mereka menjauhkan orang dari mengingat kematian adalah dengan merelokasi kuburan yang ada di kota. Direlokasi tempat-tempat yang dulu di kota, kuburan itu dijauhkan dari pandangan manusia. Dulu kita punya kuburan di kampung, di pinggiran kota. Kuburannya itu di pertigaan, di sebelah pasar. Jadi orang kalau ke pasar itu mesti ingat mati. Soalnya memang lokasinya bersama dengan pasar. Akhirnya ya, namanya orang ingat mati, insya Allah orang akan takut berbuat kemaksiatan. Pemerintah merelokasi kuburan tersebut dan menjadikannya bioskop. Dulu bioskopnya namanya Misbar. Ada yang tahu sama Misbar? Gerimis bubar. Iya, anak ingat waktu SD itu. Jadi lapangan terbuka besar, kuburannya itu besar banget yang dipindah. Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan tata kota. Kapan tata kota itu datang sehingga mengatakan tidak sesuai dengan tata kota? Kuburan itu sudah mungkin ratusan tahun. Salah satu tujuan orang-orang yang materi adalah membuat kita tidak ingat mati. Kadangkala kalau ada orang ngobrol tentang kematian, hati kita menjadi sesak. Aduh, yang ngobrol yang lainnya aja. Padahal
Kematian ini kalau diingat akan membuat orang yang hidupnya susah akan bahagia. Dia akan mengatakan, oh iya gak lama aku kan kayak gini. Gak lama. Buat orang-orang yang terlena dengan jabatannya, dengan dunianya, akan menyebabkan dia jadi ingat. Aduh, ada apa anak berburu dunia sehingga lupa dengan akhirat kita. Maka dia akan menjadi orang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ajal telah datang, ketika ruh telah berpisah dan jasad terbujur kaku, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita sering mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang nih berita kematian sering seliweran di dalam hati kita. Fulan mati, fulan mati, fulan mati. Suatu saat yang seliweran itu di HP kita, bapak kita yang mati. Bapakmu mati, anakmu mati, istrimu mati. Dan suatu saat engkau tidak bisa membuka HP lagi karena berita itu berkaitan dengan dirimu. Disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq Riza Hasan Basra. Akan datang suatu saat. Kita cuma menanti antrian jemaah. Yang jadi masalah antrian itu kita enggak tahu kapan datang. Pasti. Yang pulang dari tempat ini belum tentu semuanya pulang dalam kondisi hidup. Bisa jadi sampai rumahnya mati. Bisa jadi mati di tempat ini. Bisa jadi di ranjangnya tidak pernah bangkit kembali. Apa yang harus dilakukan kalau kita mendapati seperti itu? Istri kita mati. Sebagian sebenarnya bahagia tatkala istrinya mati. Ada yang menunggu kematian istrinya. Karena dia sudah bosan sama istrinya, cuma gimana Ustaz? Kita menjaga perasaan, Anda mungkin hanya bisa berdoa agar Allah mencabut lebih cepat nyawa istriku. Masya Allah. Ada istri yang bahagia dengan kematian suami yang bahagia. Bahkan anak dapat, ada seorang teman, dia cerita, perempuan, dia cerita, Ustaz, anak baru datang dari Pekalongan, Ustaz. Soalnya anak lihat, ini perempuan cinta banget sama mantan suaminya. Mantan suaminya sudah meninggal dunia. Bahkan dia, anak ingin wakaf buat suami anak, Ustaz. Boleh enggak, Ustaz? Masya Allah. Kalau anak cerita, jarang tuh istri-istri yang mengingat suaminya. Kadangkala dia bahagia dengan kematian. Lalu perempuannya cerita, Subhanallah, ana baru datang dari Pekalongan. Ana punya teman perempuan. Dia cerita, Alhamdulillah, pucuku is mati. Dia mengatakan, Alhamdulillah, istriku sudah meninggal. Katakan, kenapa? Ya sudahlah, capek ngurusin orang itu. Memang kalau laki-laki ditinggal mati oleh istri, itu dia gak tahan. Dia akan segera menikah kembali. Karena apa jemaah? Ibu-ibu, anak mau tanya, kenapa kalau bapak-bapak mati, dia segera menikah kembali? Dan kenapa kalau ibu-ibu mati, ya kadangkala sampai mati gak nikah lagi? Apa penyebabnya itu? Panitia ada hadiahnya, panitia. Aduh, kok gak ada hadiahnya di sini? Nah, Masya Allah. Baik. Siapa yang bisa jawab ibu-ibu? Siapa? Afwan, kepotong. Pengumuman untuk anak-anak bisa merapat ke gedung di sebelah musola di area parkiran. Sudah ditunggu sama Kak Ari dan Kak Imran untuk program zikir pagi bersama Roja Ceria.
Sekali lagi pengumuman, mohon maaf untuk anak-anak bisa merapat ke gedung di area parkiran di dekat musola. Di sana sudah ditunggu sama Kak Ari dan Kak Imran. Baik, terima kasih. Syukurlah bisa kumulakan. Nah, silakan ibu-ibu. Kenapa sebagian ibu-ibu kebanyakan sih kalau ditinggal mati suaminya itu tidak nikah lagi? Nah, silakan mau jawab itu mau jawab sana. Ada mic ya? Buat ibu-ibu. Nah, tunggu bentar nih mic-nya. Antum yang ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pendapat saya aja Pak ya. Iya. Tiga Pak, kalau istri itu tidak menikah lagi ketika ditinggal suami. Satu, kebutuhan biologis kami biasanya bisa paham. Dua, anak. Ketiga, cinta. Masya Allah. Kalau mencintai suami, ya sudah itu suami kami gitu. Jadi, ya, kan, kalau menurut saya. Siap, Masya Allah, kasih hadiahnya. Hadiahnya tiga juga. Tadi, mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi di antara penyebabnya, karena selama hidupnya wanita ini melayani diri sendiri. Jadi itu ketika suaminya mati, dia merasa tidak ada yang kurang sebenarnya. Beda dengan suami kalau istrinya mati. Dia biasa dibikinin kopi. Dia biasa ada yang masakin dia. Ada yang nyediakan baju buat dia. Ketika istrinya mati, dia bingung. Karena bangun, kopi gak ada di sebelah. Mau pakai baju, nyetrika sendiri. Mau makan, ya terpaksa makan di warung. Sampai anak melihat ada seorang bapak dan anak ditinggal mati, istri dan ibunya. Ini sang bapak berangkat ke warung beli, bawa nasi sendiri. Anaknya gak dibeliin. Jadi bingungnya dia itu sudah. Makanya harus cepat nikah. Suami yang ditinggal mati istrinya. Tapi ada suami-suami yang cinta kepada istrinya, ingin berkumpul dengan istrinya di dalam surga. Apa perlu tidak nikah lagi? Bapak-bapak, kalau bapak cinta sama istrinya, apa perlu tidak nikah lagi supaya bisa kumpul di surga lagi? Nah, yang mau jawab? Nah, silakan. Masa bapak-bapak gak ada yang angkat tangan? Jadi semua ini nunggu kematian istrinya sebenarnya. Nah, Fadl. Dia mah angkat tangan, bismillah. Tutup sana belakang dulu. Angkat tangan dulu, Masya Allah. Sebaiknya nikah lagi, Ustaz. Sebaiknya nikah lagi. Nanti berkumpul semuanya di surga. Masya Allah. Orang istrinya belum mati aja mau nikah lagi gitu. Apalagi mati. Kasih hadiah. Nah, ini jawaban yang dari hati ya, Masya Allah. Udah dikasih hadiah? Oh, hadiahnya khusus buat akhwat. Gak apa-apa, buat istrinya nanti. Kasih dua kan, buat yang belum mati. Nah, jemaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah cerita, Ummu Salamah yang cinta banget sama
suaminya Abu Salamah. Dia pernah berpisah dalam kehidupan dunia, dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari anak, karena tatkala mereka bertiga hendak berhijrah, membawa istri dan anak. Akhirnya Abu Salamah hijrah ke Madinah sendirian. Keluarga Abu Salamah tidak terima dengan perlakuan tersebut di Mekah. Maka mereka datang ke kampungnya Ummu Salamah, menjabel. Istilahnya kalau menjabel sepeda motor ya. Ini menjabel Salamah, anaknya Abu Salamah. Mereka mengatakan, kalau kau punya hak di perempuanmu ini, kau tidak punya hak di anak. Anak itu nasabnya nyambung sama kita. Diambil tuh anak. Setahun Ummu Salamah berpisah dari anaknya, berpisah dari suami. Setelah setahun, Allah kumpulkan kembali. Karena mereka kesian. Salamah dibalikin ke Ummu Salamah. Ummu Salamah akhirnya berangkat hijrah ke Madinah. Berkumpul sama Abu Salamah, tapi pada akhirnya Abu Salamah mati juga. Harus berpisah selama-lamanya. Abu Salamah bercerita. Qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Rasul sallallahu masuk ke rumahnya Abu Salamah, menjumpai Abu Salamah. Dan ternyata Abu Salamah sudah terbelalak pandangannya, sudah meninggal dunia. Fa'al ma'bahu. Ini tugas pertama, kalau kita mendapati saudara kita meninggal, ibu-ibu suaminya meninggal, anaknya meninggal, yang dilakukan pertama adalah memejamkan matanya. Dipejamkan matanya yang terbelalak. Jangan berpikir orang kalau mati terbelalak itu tanda su'ul khatimah. Enggak. Memang seperti itu. Thumma qala, lalu Nabi setelah memejamkan matanya Abu Salamah, beliau mengatakan, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh kalau dicabut itu, mata mengikuti perjalanan ruh itu. Kita tahu ruh itu dicabut mulai dari kaki, tapi ke atas. Jadi orang-orang yang pernah menemani orang sakit kemudian mati, dia pegang kakinya itu dingin. Masih bernafas dia, tapi kakinya sudah kaku, sudah dingin. Kemudian perlahan-lahan mata itu akhirnya ikut keluarnya ruh itu. Maka kita disuruh memejamkan mata. Fadhajja janazun min ahli. Ketika mendengar ucapan itu, maka keluarganya Abu Salamah ribut. Menangis mereka. Berteriak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. Kadangkala orang ditinggal mati itu ngomongnya enggak karu-karuan. Ngomongnya ngelantur. Dia mengatakan, kalau suamiku mati mudah-mudahan aku tabrakan mati juga. Ada istri yang kayak gitu? Ada mungkin. Apalagi kalau yang mati anak. Mulai ngomongnya macam-macam. Ketika dia tidak siap, maka Rasul SAW mengingatkan, jangan mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Kalian ngomong apa diaminkan sama malaikat. Maka tatkala itu ucapkan yang baik-baik.
Para jamaah, dulu ada yang ngomong, ucapanmu itu doa, ya. Maka pilihlah kata-kata yang indah ketika berucap. Orang tua dapat anaknya nakal, jangan dipanggil, eh nakal, kau tuh bandel banget, tuh diaminkan malaikat jadi anak bandel. Diganti sekarang. Sini yang baik, yang pintar, yang penurut, masya Allah, padahal nggak nurut. Kan? Tapi kau katakan yang penurut agar malaikat mengaminkan ucapanmu sehingga dia jadi anak yang baik. Malaikat mengaminkan. Maka tak kala ada yang meninggal dunia khususnya, kau langsung siapkan doa-doa baik. Thumma qala, lalu Rasulullah SAW berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Kenapa doa pertama ampunan? Sebagian kita kalau didoakan semoga diampuni dosa-dosanya, kayak sakit hati. Katakan, moga dosanya diampuni, dia lihat. Kayaknya banyak dosa. Iya, kita ini banyak dosa memang. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kita semoga kita diampuni, kau aminkan itu doanya. Itu doa yang agung sekali. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Tapi kalau ada orang yang mendoakan kita, mudah-mudahan rizkinya diluaskan. Amin. Masya Allah. Kalau dosanya diampuni cemberut. Maka di doa yang pertama Nabi ucapkan untuk Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ampuni buat Abu Salamah. Jadi doa buat yang mati, kau sebutkan namanya. Fulan mati, Allahumma gfir li fulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Baru setelah minta ampunan, minta supaya derajatnya tinggikan. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk derajatnya tinggi, minta derajatnya Abu Salamah ditinggikan. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan kasih ganti dia di keluarganya yang ditinggal. Nih ucapan bela sungkawa yang seharusnya kita tiru. Ada orang meninggal dunia, jangan cuma mengatakan turut berduka cita. Ada doa di sana? Nggak ada. Cuma hanya turut berduka cita. Aku sedih akan atas kematian keluarga. Doakan. Ketika orang mendengarkan yang mati didoakan, yang hidup didoakan juga. Doa yang pertama buat yang mati, yang kedua buat yang mati, yang ketiga buat yang ditinggal mati, yang keempat waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan dia, ya Allah. Minta ampunan lagi, wahai rabbal alamin. Kemudian yang kelima, wafsah lahu fi qabri. Luaskan kuburan. Bentar lagi dia akan diangkat ke kuburan. Dan kita tahu semua kuburan tidak perlu luas-luas. Tapi Rasul SAW memintakan agar kuburannya diluaskan di alam yang berbeda. Antum tahu jemaah, ketika orang dikuburkan, in kana solehan, kalau dia orang yang soleh, yufsahu lahu qabruhu maddal basar. Kuburan dia akan diluaskan sepanjang mata memandang, lebih luas dari rumah. Orang punya rumah nggak mungkin sepanjang mata memandang, nggak ada. Kalau rumahmu mana, ya ini sepanjang mata memandang, nggak ada. Itu rumahnya orang yang bisa. Tapi di kuburan itu sepanjang dia memandang, itu kuburan dia selos. Kalau dia orang yang soleh, dan akan datang amalnya dia itu, datang dalam wajah orang yang baik.
Orang ini ketika melihat ada orang datang, kenapa kok dikirim orang? Karena kesendirian itu menyebabkan hidup tidak nyaman. Walaupun di rumah yang luas, di rumah yang baik, Allah kirim orang dampingin dia. Lalu yang mati ini tanya, man anta? Kamu siapa ya? Dia gak kenal. Tapi wajhuka alladhi ya'ti bi khair. Lihat dari wajahmu, wajah orang baik. Dan aroma tubuhmu wangi. Kamu siapa? Apa kata orang ini? Ana amaluka soleh. Aku amal solehmu, kata dia. Ketika itu orang ini mengatakan, Dauni ubashir an. Biarkan aku ingin pulang ngasih kabar kepada keluarga, agar mereka tidak perlu kepikiran sama aku. Aku telah hidup nyaman di sini. Apa kata amalnya? Khalas dari. Istirahat kau di sini. Dalam riwayat lain orang ini mengatakan, Allahumma aqimis saah. Ya Allah, bangkitkan kiamat ya Allah. Kenapa? Di kuburannya situ dibukakan jendela atau pintu menuju ke surga, sehingga orang ini melihat surga tempat dia dikuburnya. Bagaimana dia tidak ingin kiamat terjadi? Karena tidak ada penghalang dia untuk masuk surga kecuali terjadinya kiamat. Maka dia minta itu. Dan Rasulullah SAW mendoakan orang yang mati, wafsah lahu fi qabri, luaskan buat dia kuburannya, wa nawwir lahu fi, yang keenam, dan beri cahaya buat dia di kuburannya. Salah seorang sahabat yang hadir ketika Nabi berdoa ini dan dia ikut mengaminkan, dia mengatakan, aku ingin yang mati itu aku, yang didoakan sama Nabi. Dan kita tahu doa Rasul SAW niscaya dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Orang biasa aja Allah janji akan mengabulkan. Bagaimana kalau itu doa Nabi alaihi salatu wasalam? Jadi apa saja yang kita lakukan? Tatkala ada yang meninggal dunia, memejamkan matanya, mendoakan dia dan mendoakan keluarganya. Kemudian ucapan bela sungkawa sebenarnya tidak ada ucapan khusus yang harus kita ucapkan kepada keluarga kita yang meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal, kau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu bela sungkawa buat kau. Kau mengatakan, menghibur dirimu, kita milik Allah dan kita bakal balik kepada Allah semuanya. Tapi bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Kau ucapkan itu, lalu kau doakan, semoga yang meninggal diampuni dosanya. Semoga keluarga yang ditinggal diberi kesabaran dan ketabahan. Dan semoga diberi ganti yang lebih baik oleh Allah. Kemudian menutupnya dengan kain yang meliputi semua anggota tubuh. Ini berkaitan dengan orang yang punya kain. Tutupi. Tapi gimana dengan orang-orang dulu? Ya Allah ya. Memang sekarang dengan zaman dulu itu jauh beda. Mungkin dengan 50 tahun yang lalu. Anak pada waktu SD, anak ingat. Waktu itu belum banyak baju bekas dari luar negeri. Belum. Anda ingat anda beli celana di tempat orang jualan baju bekas. Anda beli, anda lihat laku ya. Anda sekarang baru berpikir, kok laku baju bekas ya? Sekarang semua orang punya baju yang banyak di lemarinya. Dulu mereka cuma punya baju dua itu mungkin yang dia pakai. Dan di masa para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat itu hanya punya sarung. Sarung, atasannya gak ada.
Mungkin kau berpikir, kenapa yang lainnya kau enggak berbagi? Enggak semuanya punya. Ada 70 sahabat lebih mungkin, ashabu sufah, yang tidurnya di masjid Nabawi. Tidurnya di sana. Mereka enggak punya tempat. Mereka nganggur, kadangkala kerjanya seadanya. Kalau ada yang memanggil dia untuk bekerja, mereka kerja. Karena lapangan pekerjaan di Madinah juga tidak banyak. Maka sekarang alhamdulillah kau tutup dengan kain. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Insyaallah banyak sekarang kain untuk menutup hal itu. Kecuali kalau yang meninggal sedang ihram. Maka tidak ditutup kepalanya. Dan kakinya tidak ditutup dengan kaos kaki. Dan tidak dikasih parfum. Kalau kaki ditutup gak ada masalah. Tapi yang gak boleh buat orang yang ihram adalah kaos kaki buat yang laki. Tapi kepalanya dan wajahnya tidak ditutup. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia ketika sedang berihram. Ingat, berbicara ketika sedang berihram bukan ketika berhaji. Jamaah tahu bahwasanya haji itu yang berihram berapa hari sih? Berapa hari? Tanggal 8 Tarwiyah. Tanggal 9 ke Arafah. Tanggal 10 balik dari Arafah atau malam 10 nginap di Muzdalifah, mabit, kemudian jumrah, habis jumrah lepas ihram. Jadi pakai ihramnya berapa lama? 8, 9, 10. Kalau mati setelah lepas ihram, tidak seperti orang yang sedang berihram. Jadi kalau mati dalam kondisi sudah lepas ihram, tidak seperti yang hadis Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan. Dalam kondisi bertalbiyah. Kalau matinya sedang pakai ihram. Tapi kalau matinya sudah di Jeddah, matinya sudah di Mekah, matinya di rumah sakit dalam kondisi bukan dalam kondisi berihram, maka seperti biasa. Seperti orang biasa dia mati. Dan sebuah kemuliaan jemaah ketika mati dalam kondisi berihram. Kenapa? Dia dibangkitkan dari kuburnya nanti dalam kondisi mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Orang semua pada bingung, terbelalak matanya, diam. Orang ini bertalbiyah. Maka tidak semua orang mati dalam kondisi berihram. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang keempat, bersegera memberikan hak-hak. Hak-haknya orang yang mati. Dia punya hak. Dan itu yang kita bicarakan sekarang. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Empat hal ini adalah hak orang yang mati. Kalau kita bicara hak orang yang mati, berarti kewajiban orang yang hidup. Kewajiban orang yang hidup. Ini kewajiban umum. Artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya tidak dosa. Yang sering disebut fardu kifayah. Fardu kifayah. Makanya di kampung-kampung itu yang ngurusin jenazah disebut apa? Kifayah. Kifayah itu artinya yang mencukupi. Artinya mereka yang ngurusin. Dan kita akan bicara, yang pertama masalah memandikan.
Rasulullah SAW menyuruh untuk memandikan jenazah. Insya Allah semua sudah pada tahu lah. Dan sekarang memandikan jenazah itu karena air di negeri kita ini banyak sekali. Kalau dulu mereka mandikannya pakai timba, pakai apa? Sekarang mandikannya pakai selang. Jadi udah Islam, nggak ada masalah. Jadi pokoknya kalau bicara memandikan, semua harus kena air. Gimana Ustaz? Kalau jenazah itu dimasukin ke sungai, kemudian diangkat, sah, sah. Iya cuma kalau bicara sah, sah. Tapi kan ada anjuran bagaimana pakai bidara, pakai wangi-wangian supaya bersih. Kemudian kalau kita bicara tata caranya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah wanita dimandikan oleh wanita, kecuali suami istri. Ini bedanya. Bapak gak boleh mandikan anak perempuan yang sudah balik, gak boleh. Ibu tidak boleh memandikan anak laki-laki yang sudah balik, gak boleh. Padahal bapak ibu, kakak beradik, gak boleh. Jadi memandikan ini tidak ada hubungannya dengan mahram. Artinya mahram boleh memandikan mahramnya, enggak. Tapi laki memandikan laki, perempuan memandikan perempuan. Yang boleh lawan jenis hanya suami istri. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada batasan aurat laki sama perempuan ini, suami istri baru boleh. Dan sangat menyedihkan jamaah di beberapa daerah, wallahu alam, di kampung-kampung bapak-bapak, ibu-ibu, di tempat kita tuh memandikan jenazah, anak pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka bikin kayak di depan rumah itu, bukan tenda, bikin kayak sita, hanya setinggi dada. Itu jenazah dipangku oleh anak, bapaknya yang mati. Dipangku oleh anaknya. Anak ingat, di tengah anak perempuannya, di kanan kiri itu anak lakinya. Telanjang. Orang kampung nonton. Anak, ya Allah ya. Itulah ketika mereka jauh dari ilmu. Makanya kenapa Rasul SAW mengatakan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, wajib buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dia dalam urusan beragama ini. Kalau dia enggak menuntut ilmu, kacau jadi. Dia bisa makan haram, dia bisa melakukan yang haram dan beranggapan tidak dosa. Ini yang parah. Kalau orang berilmu melakukan dosa, insya Allah dia akan tobat. Kenapa? Karena dia tahu yang aku lakukan salah. Tapi kalau orang tidak berilmu melakukan dosa, nggak apa-apa. Kata siapa dosa? Apa ada harapan dia bertobat? Ya gimana mau bertobat dari sesuatu yang dianggap tidak salah? Maka ingat, nih jenazah laki-laki, laki yang memandikan. Jenazah perempuan, perempuan yang memandikan. Kecuali suami istri. Kemudian ya belajar tata cara memandikan dan cari orang yang berilmu yang bisa memandikan. Supaya mandinya lebih sempurna. Kemudian orang yang memandikan harus amanah, supaya tidak cerita aibnya yang meninggal. Dia mungkin melihat wajahnya kayak gini. Aku lihat wajahnya hitam. Kayaknya dia memang gak sholat, diomongin kemana-mana. Jangan, kita aja tidak boleh mengomongkan aibnya orang yang hidup. Dan kau bertanggung jawab nanti harus minta maaf sama dia. Ini orang udah mati, gimana kau mau minta maaf sama dia?
Kau gibahin dia, kau sebarkan aibnya dalam kondisi dia sudah mati. Apa mungkin kau minta maaf sama dia? Maka hati-hati. Kemudian jenazah yang dimandikan diletakkan di atas, bukan di bawah, supaya tidak terkena tanah, ya. Pakai apa saja. Baik, itu hak yang pertama. Hak yang kedua, mengkafani. Dikafani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, orang yang mati dalam kondisi berihram, beliau mengatakan, irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayin. Mandikan ia dengan air dan daun bidara, kemudian kafanilah dia dengan dua lembar kain. Kain ihramnya dia tuh, tanpa menutupi kepalanya dan tanpa memberikan parfum kepada dia. Wala tuhannitu, jangan dikasih parfum. Kenapa? Karena orang yang berihram, salah satu larangan ihram adalah pakai pewangi. Gak boleh dia. Maka dia tetap dalam kondisi ihram dimandikan. Disunahkan dalam kain kafan berwarna putih. Tidak harus warna putih. Artinya kalau mau dikafanin warna hitam, warna coklat, gak apa-apa. Tapi sunahnya warna putih. Jumlah kainnya dianjurkan sebanyak 3 lembar. Gimana Ustaz kalau cuma punya satu lembar? Ya satu lembar. Ingat sahabat Nabi Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia pada waktu perang Uhud, kafannya itu enggak cukup, satu kainnya itu tidak cukup untuk membungkus badannya semua. Akhirnya para sahabat bingung, ya Rasulullah gimana sama Mus'ab bin? Itu kafannya kalau ditarik ke kaki, dulu enggak ada kain kafan khusus jemaah. Jual kain kafan dan ya. Jadi kafannya ya udah baju mereka. Jadi Mus'ab bin Umair ketika ditarik ke kakinya, itu kepalanya kelihatan, ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Apa kita sekarang enggak mau bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan? Maka akhirnya kata Nabi SAW, ij'alu fi rijlaihi idhkhiran. Jadikan di kedua kakinya itu idhkhir. Idhkhir itu semacam rumput yang tumbuh biasa di sana di Mekah, ada di Medina, ada idhkhir. Kakinya Mus'ab bin Umair itu ditutupin pakai rumput. Karena kain kafannya enggak cukup. Jadi orang tidak harus beli kain kafan sekarang. Dia bisa baju dia yang di rumah, sarungnya dipotong, umpamanya dijadikan kain kafan. Apa yang dia miliki di rumah? Tapi kalau mereka mau beli kain kafan, ya fadhol. Tapi tidak harus. Yang ada di rumah itu digunakan untuk kafan. Kainnya dibungkuskan dan tidak dijahit seperti pakaian. Dibungkusin. Tidak seperti orang-orang non-muslim mati pakai jas, umpamanya pakai dasi. Gimana repotnya dia jemaah? Dia tuh waktu hidup mau pakai celana susah, mau pakai jas susah, mau pakai dasi. Gimana udah mati dipaksa masukin apa? Celana. Dipaksa pakai injas, diputar-putar badannya, subhanallah. Dalam Islam lah. Maka kita harus berlemah lembut sama yang mati. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, kasru adlil adbil mayyit ka kasrihi hayy. Mematahkan tulangnya orang mati itu sama dengan dia hidup. Jadi kehormatan orang yang mati itu sama. Harus dihargai. Ketika memandikan auratnya enggak boleh dibuka, sebagaimana waktu hidup kalau tidak boleh melihat auratnya enggak boleh dibuka. Ditutupin. Kau masukkan tangan membersihkan tanpa melihat aurat. Jadi seperti itu tidak dijahit pakaiannya. Dan itu hak kedua.
dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Ini termasuk hak yang bisa dilakukan oleh semua keluarga. Beda kalau yang hak pertama tadi hanya beberapa orang yang bisa melakukan, memandikan. Apa bisa satu kampung mandikan semua? Anaknya 10, laki kepengin mandikan bapaknya semua, enggak bisa. Kalau anak 10 mandikan bapaknya enggak selesai-selesai dari pagi sampai itu, ribut terus. Tapi memandikan beberapa orang. Mengkafani beberapa orang, mensolatkan satu kampung bisa semuanya solat. Tapi ternyata tidak semuanya mensolat. Ustaz kan fardu kifayah. Ya, betul fardu kifayah. Tapi apa kau enggak tahu? Kau mandikan tidak, ngafani tidak, terus apa yang kau lakukan? Cuma ngeliat doang. Ngeliat doang, Masya Allah. Orang pada ngerti, sholatin ya, Masya Allah, sholatin. Kau ngapain? Ya ngeliat doang. Nguburkan enggak juga, ngeliat orang nguburkan. Ya. Maka paling tidak, menguburkan mungkin tidak semua orang bisa. Karena memang tempat untuk menguburkan itu ya terbatas gitulah. Tapi mensolati ini yang bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang pahala orang yang sholat jenazah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiran. Barang siapa yang sholat jenazah dan dia tidak ikut ke kuburan, maka dia dapat satu qiran. Ingat, hanya sholat dapat satu qiran. Fa in tabi'aha, kalau dia sholat, kemudian dia mengikuti ke kuburan, falahu qiratan, maka dia akan dapat dua qiran. Qila wa man qiratan? Para sahabat bertanya, seperti apa dua qirat itu? Kata Rasulullah SAW, asgharuhuma mithlu Uhud. Yang paling kecil kan dua qirat. Yang paling kecil di antara dua qirat ini seperti Uhud. Bayangkan pahalanya sholat jenazah. Uhud itu kira-kira 6 kilo panjangnya. Dan tingginya seperti itu. Lebarnya hampir 3 kilo. Gunung itu pahala sholat jenazah. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mensolatkan jenazah, yang hanya nonton? Bahkan di Jakarta sebagian orang yang sholat jenazah itu dikasih amplop. Kita sudah mulai lupa dengan hak-hak saudara. Kita memang sudah menilai semuanya dengan duit dan uang. Di kampung kita pun kadangkala lebih banyak yang nunggu di luar masjid daripada yang sholat. Sholat jenazah tidak harus berjamaah. Tidak harus berjamaah. Artinya ibu-ibu di rumah bisa sholat jenazah. Ketika jenazah belum berangkat, sholat. Udah ditaruh di sana, sholat yang di rumah. Sholatin tuh jenazah. Ada tamu yang datang, mungkin maaf anak, ada janji. Boleh anak mensholatin. Kau sholatin. Berangkat kau sholatin. Karena ini salah satu yang dibutuhkan mayit. Untuk alam barzah. Tapi kalau sekedar kau kuburkan, ya selesai. Dan kuburkan dirinya selesai. Tapi yang dibutuhkan untuk dia adalah doa. Kita tahu tata cara sholat jenazah. Kalau imam, atau kalau dia sholat sendiri, berdiri sejajar dengan kepala mayit, kalau mayitnya lelaki. Kalau mayitnya perempuan, maka berdiri di tengahnya. Kalau dia sholat sendiri juga sama. Kalau dia tidak berjamaah umpamanya. Kemudian dianjurkan untuk 3 saf ya, di belakangnya. Kemudian takbir pertama, berapa kali takbirnya?
4 kali takbir itu yang umum. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah ta'awud tidak membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Karena bukan sholat biasa, ini sholat jenazah. Ada cerita jemaahnya, ada orang yang gak pernah sholat jenazah. Wallahu'alam, cerita ini sebuah permisalan atau kejadian nyata. Kalau gak salah di Jawa Timur. Ada orang ini biasa keliling dia. Keliling jual parfum apa. Penampilannya seperti orang soleh. Ketika ada jenazah meninggal, orang berpikir dia orang soleh. Ayo sholatin, kata dia. Iya. Dengan gayanya dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wukuk dia. Sholat 2 rakaat. Orang kampung bingung. Abah, kata dia. Kok pakai wukuk, pakai sujud? Iya, yang mati ini banyak dosanya. Jadi, Allah, iya banyak dosanya. Gara-gara dapat imam kayak gitu. Gak ngerti. Ada yang tidak ngerti. Ya. Maka ingat, rakaat pertama, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Ta'awud baca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam tasyahud kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang biasa dibaca, baca salawat. Imamnya belum selesai, kau baca lagi salawat. Kemudian yang ketiga, takbir ketiga, membaca doa buat mayit. Doanya macam-macam, terserah. Tapi ada doa-doa yang sunnah yang seharusnya kita hafalkan. Dan perlu dihafalkan. Perlu dihafalkan. Ada orang-orang yang memang jauh dari agama, yang dia gak tahu bacaannya. Dan itu mungkin ya, itu mungkin yang menyebabkan sebagian orang itu tidak mau sholat jenazah. Karena dia tidak tahu mau baca apa. Maka perlu para imam ini untuk memberikan arahan kepada orang-orang bahwasanya sholat jenazah itu mudah sekali. Doanya yang paling ringan. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Kau cuma bisa itu, ya udah kau baca terus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Sampai imamnya takbir lagi. Karena sejatinya sangat mudah. Tidak ada bacaan khusus yang wajib dibaca. Yang wajib dibaca. Artinya ini bacaannya, kalau enggak baca ini enggak sah. Ada. Kadang-kadang Allahumma ighfir lahu. Sehingga orang itu merasa, oh gampang tentang sholat jenazah. Yang pertama dia sudah bisa baca Al-Fatihah. Yang kedua dia bisa sholawat, insya Allah semuanya bisa. Yang ketiga ini yang mungkin dia perlu arahan. Baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Di antara doa yang dijaga Nabi SAW, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Bisa gak menghafal ini? Saat anak hafal yang lain, ya udah gak apa-apa. Tapi mau tambah supaya doakan yang mati ini lebih panjang. Makanya seorang anak kalau bapaknya mati, paling tidak dia sudah bisa doakan bapaknya. Dia bisa doakan bapaknya. Jangan sampai bapaknya mati dia bingung, anaknya gak tahu bagaimana mendoakan bapaknya. Dan itu kesalahan orang tua. Kau gak pernah ajarkan sama. Maka seharusnya bapak itu salah satu yang diajarkan kepada anaknya, dudukkan anaknya. Nah, ayah kepingin kau bisa nyolatin bapak. Coba, sholat jenazah kayak apa sih? Tanya sama anak. Rakaat pertama, kedua, takbir pertama, kedua, takbir ketiga. Coba, kau nanti doakan bapak kayak apa sih?
Ada anak, aduh Pak, gak tahu, Pak, nanti aku panggilin Ustaz lah. Bapak mau Ustaz yang mana aku panggilin? Subhanallah. Anak kesalahan bapaknya, ketika berpisah sama bapaknya, sang anak hanya berpikir memanggil Ustaz. Ia sendiri tidak bisa mendoakan bapaknya. Maka doakan, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau dia orang baik, tambahkan kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Kalau dia ternyata orang yang banyak dosanya, ya Allah, kau ampuni dosa-dosanya. Fa innaka ghaniyun an adzabi. Ya Allah, kau enggak butuh menyiksa dia, ya Allah. Kau enggak butuh menyiksa dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Minta tuh anaknya aja. Agar kau ketika mati kau sudah tenang. Karena kau meninggalkan anak-anak yang saleh. Kemudian takbir yang keempat, berhenti sejenak berdoa lagi, kemudian salam. Salam boleh dua kali, boleh sekali. Kalau salam di Masjidil Haram, sekali dua kali? Sekali ya Pak. Sekali atau dua kali? Dua kali. Yang satu salamnya imam, yang kedua salamnya Bilal. Betul? Iya, berarti hanya sekali. Orang kan berpikir dua kali nih. Ketika imamnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, itu Bilalnya habis itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, orang mengira dua kali, padahal sekali. Dan kita sholat ikut imam, imamnya sekali, ya sekali. Kita salamnya sekali. Itu tertentara sholat jenazah. Kemudian tidak diperbolehkan sholat jenazah pada tiga waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya, sebutkan tiga waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Angkat tangan. Ada hadiah dari jamaah. Insya Allah. Tapi sholat subuh. Angkat tangan. Ya, favor. Tiga waktu. Habis sholat subuh. Ya. Sebelum sholat maghrib. Habis sholat subuh sebelum sholat maghrib. Ya. Terus satu lagi tidak tahu. Masya Allah, masya Allah. Terima kasih hadiahnya, walaupun jawabannya kurang tepat. Jadi tiga waktu itu ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah, ketika matahari tenggelam. Kalau yang habis subuh sampai matahari terbit masih boleh. Kalau yang habis asar sampai matahari terbenam masih boleh. Tapi tiga waktu larangan itu ketika matahari sedang terbitnya. Kemudian ketika matahari di tengah dan ketika matahari tenggelam. Karena kita diperbolehkan mengqadha sholat qobliyah subuh itu habis sholat subuh. Boleh kita mengqadha. Tapi ketika matahari dalam kondisi sedang terbit, maka tidak. Itu tiga waktu. Kemudian disebutkan wanita boleh sholat jenazah, maka itu yang perlu perempuan di rumah lakukan. Kadang-kala perempuan di rumah ribut jenazah, ada ngapain? Ngobrol sana, ngobrol sini, sebagian ngaji. Boleh, kau mau ngaji dimanapun boleh. Yang penting tidak di tempat-tempat dilarang. Kau mau ngaji silahkan. Tapi ketika jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, berhenti dong. Apa yang kau lakukan? Sholat. Ambil wudhu di sana. Dan perempuan ini sangat mudah sekali kalau perempuan yang soleh. Kenapa? Karena pakaian dia itu lukuh dia. Nggak perlu bawa mukena. Ini kan kadang-kadang bingung, Ustaz. Ustaz nggak bawa mukena. Ini nggak perlu mukena. Nggak ada syarat sah sholat itu pakai mukena. Ada. Syarat sah sholat itu menutup auratnya. Maka kau ambil wudhu. Dan pihak keluarga usahakan
yang meninggal, umumkan tuh, mohon ibu-ibu minta tolong dia untuk mensolatin jenazah. Akhirnya pada keluar semua mereka. Kenapa? Ana gak bisa sholat jenazah. Karena memang sholat jenazah buat ibu-ibu kadang kala jarang, termasuk aneh. Pertama ibu-ibu memang gak berangkat ke masjid kan. Biasanya jenazah dibawa ke masjid di sholat. Walaupun tidak harus dibawa ke masjid. Kemudian apabila terkumpul lebih dari satu jenazah, ini jarang mungkin cuma di Indonesia. Tapi sekarang dengan adanya banyak musibah seperti saudara-saudara kita di Pacitan, umpamanya, kadangkala sehari yang mati, kemarin berapa yang mati? 10 orang, 11, 25, tuh 25 itu yang mati. Artinya gimana 25 ini mau disolatin? Sekaligus ya sekaligus, seperti di Masjidil Haram, sekaligus disolatin dia itu. Mayat laki-laki di depan, kemudian mayat perempuan di belakangnya, kemudian kalau ternyata ada anak kecil yang perempuan di belakangnya, anak kecil yang laki-laki, seperti itu diurut ke depan. Dan peletakannya yang diletakkan sesuai, imam nanti akan berdiri gimana? Kalau bapak-bapak berdirinya gimana? Di kepala, berarti ibu di perutnya, dijajarin seperti itu, kemudian disolati. Dan semakin banyak jumlahnya, semakin yang mensolati, semakin banyak pula harapan orang yang meninggal dunia diampuni. Bagaimana dengan orang yang masbuk sholat jenazah? Gimana coba? Datang, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ikut salam apa? Lanjut. Lanjut kalau jenazahnya belum diangkat. Tapi kalau jenazahnya sudah diangkat, ya salam. Tapi insya Allah masih ada waktu. Artinya mengangkat jenazah itu kau perlu, gak harus lama-lama ketika berdoa itu. Karena kau tahu jenazahnya akan diangkat. Bahkan diperbolehkan sholat di atas kuburannya kalau ketinggalan sholat jenazah. Artinya umpamanya, dan ini ada satu kesalahan, lalu pengen nyampaikannya. Banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Menyusahkan orang tuanya hidup, menyusahkan orang tuanya mati. Bapaknya meninggal dunia, mau disolatin, mau dikuburkan, itu nunggu anaknya datang. Subhanallah, kenapa harus nunggu kau? Padahal jenazah itu dianjurkan untuk segera dikuburkan. Karena anaknya ingin memberikan perpisahan apa? Terakhir sama bapaknya. Udah gak penting, itu yang dipentingkan oleh bapakmu adalah doamu sekarang. Dan dia ingin segera dikuburkan. Maka jenazah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau sudah hidup dia berhak, kalau sudah mati ya. Dia berharap segera dibawa ke kuburan. Kalau sudah diangkat, itu jenazah kalau orang soleh mengatakan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku. Kok ini nunggu anaknya? Ada yang sampai 24 jam nunggu anaknya. Ada yang sampai 12 jam nunggu anaknya. Dan kejadian jamaah. Mana lihat itu termasuk kedurhakaan anaknya. Jadi di Jember ada orang meninggal dunia, diumumkan. Mau dimakamkan jam 12. Orang pada datang jam 12. Datang ke sana, apa kata keluarga? Anaknya belum nyampe, kata dia. Apa yang terjadi? Pulang orang. Insya Allah asar. Orang-orang balik, belum datang lagi. Akhirnya datang sebelum maghrib, dan orang-orang tidak datang lagi. Bayangkan yang mensolatin jadinya sedikit. Gara-gara siapa? Nungguin anaknya. Kok jadi durhaka sama orang tua? Dalam kondisi mati bapakmu sudah. Yang dibutuhkan bapakmu itu bukan kehadiranmu. Enggak sama sekali. Kau pun tidak hadir umpamanya. Tapi kau doakan orang tuamu. Kau segerakan pengurusan jenazah orang tuamu. Itu akan lebih mulia buat engkau.
daripada sekedar menunggu kedatanganmu, akhirnya jadi kacau penguburan itu. Kadang kala akhirnya hujan deras gara-gara nunggu anaknya ini itu. Jangan. Jadi kalau kau dapat berita bapakmu meninggal dunia dan kau tahu perjalananmu itu, kau berangkat. Kau tinggalkan kerjaanmu, aku berangkat. Tapi kau sampaikan kepada mereka, segerakan jenazah bapak. Sampai sana bapaknya sudah dikuburkan, kau nak datang ke kuburan bapak. Kau sholat di atas kuburan bapak. Kau tetap melaksanakan sholat. Ini yang tadi kita sampaikan. Sholat ini yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau memandikan, mengkafani, dan menguburkan, hanya beberapa orang yang melakukan. Tapi kalau sholat semuanya bisa. Rasulullah SAW pernah di Masjid Nabawi itu ada seorang wanita. Wanita hitam, tua, yang biasa membersihkan masjid. Wanita itu meninggal dunia, malam hari. Akhirnya sama para sahabat, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tanpa memberitahu Nabi SAW. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya, mana wanita tua itu? Mata dia Rasulullah. Meninggal Rasulullah. Di situ Nabi marah kepada para sahabat. Hala adhantumunani. Karena menurut sahabat nih, orang ini orang, aduh apa sih, gak ada kedudukannya nih orang. Ada apa kita harus capek-capek membangunkan Nabi SAW untuk mensolatin dia? Maka Nabi marah, ternyata wanita ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW, walaupun kerjaannya hanya membersihkan masjid. Hala adantumunani. Lalu Nabi mengatuluni ala qabriha. Tunjukkan di mana kuburan wanita itu. Berangkat Nabi ke Baqi dengan sahabatnya. Lalu di situ Nabi jadi imam sholatin itu perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat kembali lagi, anak berusaha berbakti sama orang tuanya. Segera. Kalau ia bisa datang dengan segera, alhamdulillah. Gak bisa datang dengan segera, mungkin dari luar negeri atau dari luar pulau yang kedatangannya memakan waktu panjang, maka segera ke orang tuanya. Dan kau yang mengatakan. Karena jangan sampai engkau yang mengatakan, tunggu aku penguburannya. Jangan. Maka biarkan mereka segera menguburkan. Sholat gaib, ya. Diperbolehkan sholat gaib bagi mayat yang belum disolatkan di tempatnya semula. Apabila sudah disolatkan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena Rasulullah SAW itu mensolatin gaib buat siapa? Buat Raja Najasyi yang ada di Habasyah, yang mana dia gak disolatin. Maka sebagian ulama mengatakan kalau sudah disolatin gak perlu sholat umumnya. Orang meninggal dunia gak ketahuan, seperti terseret banjir atau orang ini terkena longsor dan tidak ketahuan jasadnya, jenazahnya gak ketahuan, ketika itu sholat karena gak ketahuan. Tapi kalau sudah disolatin, maka tadi ada sampaikan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Karena itu sudah disolatin, walaupun sebagian masih mensolatin. Baik, hak yang terakhir buat orang yang meninggal dunia, siapapun dia, adalah menguburkan. Wajib menguburkan mayit, walaupun mayitnya orang kafir. Dikuburkan. Dan kalau kita lihat jamaah, ini sebuah karunia Allah yang aku. Bahwasanya menguburkan jenazah, bukan menguburkan jenazah, mengurusin jenazah setelah dia meninggal dunia itu yang sesuai dengan syariat Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini adalah umat Islam. Ada mereka yang membakar jenazahnya, ada yang mereka membawa jenazahnya dimasukkan ke dalam gua. Ada yang membangun bangunan seperti piramid di Mesir. Itu kuburan piramid itu. Orang sudah mati ditaruh di sana. Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal dunia. Beliau meninggal dunia berapa umurnya? Mana kasih dia? Berapa umurnya Nabi Adam waktu meninggal dunia? Yeah.
menjawabnya? 950. Kurang dikit, Bang. Kurang sedikit. 950 itu Nabi Nuh. Lebih dari Nabi Nuh AS. Berapa jawab? Ibu ada yang mau jawab? Nah. 1000 tahun kurang. Jadi umurnya Nabi Adam itu sebenarnya 1000 tahun. Tapi beliau menghadiahkan sebagian umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi ketika anak keturunan Nabi Adam itu dipaparkan kepada Nabi Adam, Nabi Adam melihat itu, dikeluarkan oleh Allah dari punggungnya anak keturunannya. Dia melihat salah satu dari Allah jadikan cahaya di antara di keningnya, di antara kedua matanya. Ada di antara mereka yang cahayanya menarik buat Adam, mukilapnya itu. Tanya sama Nabi Adam, tanya kepada Allah Jalla. Ya Rabbi, kam ja'alta lahu min umr? Ni siapa nih yang indah? Hadza min dzurriyyatika Daud. Daud dia itu. Berapa kau jadikan umurnya? 60 tahun. Lalu Nabi Adam mengatakan, ij'al lahu min umri 40 sana. Tambahkan buat dia dari umurku 40 tahun. Jadi berapa umurnya Nabi Adam? 960. Waktu Nabi Adam itu didatengin oleh malaikatul maut, Nabi Adam mengatakan, bukankah telah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Kata malaikat, bukankah kau sudah hadiahkan kepada Daud AS? Oh iya, kata Nabi Adam. Baru ingat Nabi Adam. Nabi Adam sakit. Ketika Nabi Adam sakit, Nabi Adam kumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, ini ashtaku min inabil jannah. Aku rindu kepingin makan anggur dari surga. Atau buah dari surga. Nabi Adam pernah tinggal di surga. Sehingga sebelum mati dia ingin ketika dia sakit. Bayangkan anak-anak yang berbakti, anaknya Nabi Adam tuh semuanya keluar cari buah dari surga. Padahal mereka tahu nggak bakal dapat buah dari surga. Tapi anak yang berbakti, apa yang diinginkan orang tuanya? Kau jangan ngomong, aduh nggak boleh ayah, nggak mungkin dapat. Kau katakan bapaknya minta ini, iya aku carikan ayah. Kau cari, pulang nggak dapat apa-apa sampaikan. Nggak ada ayah, nggak dapat. Tuh ketika anaknya keluar, mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia. Yang bawa cangkul, yang bawa sekrup itu. Apa? Sekrup ya? Itu bahasa Jawanya serok. Iya, terus bawa kayak timba buat ngangkut itu. Malaikat ini tanya, kalian mau kemana? Kata mereka, abuna yashtaku ila thimaril jannah. Kata dia, bapak kami rindu memakan buah surga. Kata dia. Kata malaikat itu, sudah datang waktunya. Kata dia, balik mereka. Akhirnya dicabut nyawanya Nabi Adam AS. Ketika datang tuh malaikat, istrinya itu tidak ingin, Hawa tidak ingin malaikat itu masuk. Kata Nabi Adam, ilaiki anni, udah kau gak usah, sudah. Aku sudah waktunya. Maka setelah dicabut nyawanya, tuh malaikat ngajarin kepada anak-anaknya bagaimana menguburkan jenazah. Karena kejadian pertama kematian, kematian siapa? Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Tahu dari mana tuh kok bisa? Qabil yang bunuh. Jadi itu qatil. Yang bunuh itu itu qatil yang bunuh. Jadi yang membunuh itu Qabil yang membunuh Habil. Baik. Ketika itu yang memakamkan siapa? Si Qabil pokoknya gali ditutup sudah. Karena melihat burung melakukan hal itu. Tapi bagaimana pemakaman yang sebenarnya? Mereka belum tahu. Sehingga ketika Nabi Adam meninggal dunia, di situ malaikat mengajarkan.
Jadi dibikin lahat. Kuburannya Nabi Adam itu lahat di sebenar hadis. Digali, dimasukkan, malaikat yang memasukkan anaknya semua melihat, hadihi sunnatu abikum, ini sunnahnya ayah kalian. Dan itu yang dilakukan umat Islam sampai hari ini. Seperti itu. Allah mengatakan, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, kami menciptakan kalian. Dan kepada tanah, kami membalikkan kalian. Dan kelak dari tanah pula akan dibangkitkan kembali untuk hidup yang baru lagi nantinya. Jadi kuburkan jenazah. Kuburkan jenazah, dikuburkan di pemakaman umum. Umum ya, sunnahnya dimakamkan di pemakaman umum. Jangan dimakamkan di rumah. Karena kalau jenazah dimakamkan di rumah, ya yang pertama menjadikan tanah itu jadi milik yang mati. Jadi kalau dikuburkan di sana ya udah, tanah itu milik dia, kalau taruh di sana. Sehingga ketika menjual rumah pun nantinya atau apa, kasihan kalau akhirnya kuburannya harus direlokasi. Dan itu kau mengeluarkan hak dia. Dia punya hak tinggal di situ karena anaknya mau jual rumah, akhirnya dibongkar. Dikarenakan pihak pembeli tanah gak mau ada kuburan di sana. Maka kuburkan di pemakaman umum, itu yang sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kecuali Nabi alaihissalatu wassalam yang memang memiliki kekhususan. Diperintahkan untuk mendalamkan liang lahatnya. Didalamkan. Karena jangan malas-malas. Kecuali di daerah yang memang kalau dalam keluar air. Kadang-kadang ada juga. Daerah-daerah. Sehingga di daerah yang banyak air itu kuburannya biasanya di tanah yang agak tinggi seperti di gumuk ya. Di gumuk-gumuk itu supaya tidak keluar air. Soalnya kalau tidak terlalu dalam nanti aroma tubuhnya masih keluar. Bangkainya itu nanti. Yang kedua bisa digali oleh binatang nanti. Kemudian dimakan. Oh, kesian jemaah. Anak pernah ketemu jenazah tapi belum dikuburkan di Jakarta. Tahun 97. Itu ada wanita tua meninggal dunia, baru ketahuan mati setelah 3 hari. Badannya sudah dimakan tikus. Gimana kalau kuburannya enggak dalam? Akhirnya digali tuh sama tikus-tikus. Ketika dia mencium aroma bangkai, maka digali, maka disunahkan untuk dalam. Kemudian hendaklah yang sistem kuburan itu ada dua, lahat sama syak. Di Indonesia ini lahat apa syak? Lahat apa syak? Lahat itu kuburannya dibikin kayak ada selorokan, ada lacinya. Kemudian jenazah ini dimasuki. Kalau syak itu tanahnya itu di tengahnya itu dilubangi. Jadi jenazah di dimasuki. Di Indonesia semi lahat karena dia ditaruh di samping tapi tidak dilubangin kebanyakan ya, walaupun mungkin sebagian sudah mulai dilubangin, kadang-kadang gak dilubangin, taruh di samping, ditempelin ke arah kiblat, kemudian dikasih papan. Jadi papan ini seakan-akan jadi selorokannya dia tuh. Seperti itu. Itu boleh menguburkan jenazah dengan seperti itu. Hendaklah yang menurunkan mayat ke dalam kuburan kaum laki-laki. Perempuan memang tidak ikut mengantarkan kepada kuburan. Walaupun yang meninggal itu perempuan, tetap yang memasukkan adalah laki-laki. Kemudian dianjurkan suami boleh menguburkan istrinya, tapi dengan catatan dia malam itu tidak mendatangi istrinya. Istri yang lain. Dia tidak mendatangi istri. Itu Rasulullah SAW pada waktu putrinya meninggal dunia, istrinya Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tadi malam tidak mendatangi istrinya? Angkat tangan Abu Talha. Suaminya siapa Abu Talha? Anda kasih hadiah yang bisa jawab ibu. Abu Talha itu suaminya siapa?
mutolah. Nah, bukan bapak sambungnya Anas bin Malik, yaitu bapak sambungnya Anas bin Malik, suaminya Ummu Sulaim. Yang ketika Ummu Sulaim nikah sama Abu Talha, maharnya apa? Masuk Islamnya Abu Talha pada waktu itu. Abu Talha mengatakan, aku ya Rasul. Akhirnya Abu Talha yang menurunkan jenazahnya putrinya Nabi SAW. Uthman tidak ikut turun pada waktu itu. Dikarenakan Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak menghubungi? Tidak menghubungi istri. Enggak harus kerabat. Jadi yang turun ke dalam sana itu tidak harus kerabat. Tapi kerabat lebih utama yang turun. Kalau dia tidak menghubungi istrinya. Kemudian memasukkan mayit ke kubur melalui arah kaki kuburan. Jadi kepalanya dulu yang diturunin dari arah kaki. Itu sunnahnya. Tapi kalau enggak dari arah manapun, enggak ada masalah. Kemudian bagaimana letak tangannya si mayit? Lupa tadi itu. Ketika selesai dimandikan, letak tangan mayit di mana? Di atas dada atau lurus? Yang sunnah ternyata lurus, bukan di atas dada. Itu yang sunnah. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika para sahabatnya meninggal dunia, lurus. Tapi ada pendapat dalam madhab Syafi'i yang membolehkan dua-duanya. Yang membolehkan lurus, membolehkan di atas dada. Tapi yang sunnah lurus. Artinya kalau di atas dadanya, itu dalam madhab Syafi'i. Yang kemarin temukan dalam madhab Syafi'i, mereka menyebutkan diperbolehkan hal itu. Tapi kita lebih baik lurus. Ustaz, kalau lurus nanti orang kampung bingung. Ini kenapa? Itulah cuma kadangkala yang sunnah jadi aneh. Karena manusia atau masyarakat sudah tidak terbiasa melepaskan, nanti setelah dikubur melepaskan tali-tali ikatnya itu. Tidak dilepas gak apa-apa, tapi dianjurkan dilepas. Karena tujuan yang mengikat itu untuk apa? Supaya tidak terbuka tadinya. Sekarang udah di kuburan, kan waktu diangkat takut terbuka, waktu diturunkan takut terbuka. Tapi kalau sudah ditaruh di sana, ya udah gak dibuka gak apa-apa. Tapi disunahkan dibuka. Karena pernah kejadian di Banten, itu ada ikhwan kita ketika meninggal dunia gak dibuka talinya. Gak apa-apa gak dibuka. Itu satu kampung demo ya. Karena takut jadi pocong. Iya. Akhirnya dimediasi sama MUI, apa ini, duduk bersama, baru dikasih penjelasan sama MUI. Kalau itu bukan wajib gitu membukanya itu. Dan kalau tidak dibuka, ya di pocong itu enggak ada gitu. Karena masih ada orang yang meyakini seperti itu di masyarakat jemaah. Tapi disunahkan meninggikan kuburan sejengkal ke permukaan tanah, tidak rata ya, artinya untuk membedakan dia dengan jalan atau apa. Kasih. Kemudian hendaklah kuburan dibentuk seperti puno, diberi tanda. Boleh enggak kuburan dikasih nama? Dianjurkan untuk dikasih nama. Kalau harus ngasih nama, cukup nama saja. Tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Fulan yang telah melakukan ini, fulan. Jadi dikasih kayak prasasti gitu. Enggak perlu, dia sudah mati. Selesai sudah. Kalau dia orang baik, orang kampung akan mengingat. Kalau dia orang buruk, gak perlu kau berbohong. Karena malah akan membuat orang kampung sedih. Mereka akan mencela orang yang mati. Kadangkala di kampung itu setelah sholat jenazah ada pernyataan paksaan dari orang-orang. Bapak-bapak, yang meninggal ini orang soleh apa? Tidak soleh, kata orang kampung. Ya, padahal orang gak baik. Jadi dipaksakan karena memang kesaksian dari orang-orang di bumi ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Jadi kalau orang kampung mengatakan fulan orang baik, insya Allah jadi orang baik. Tapi tidak dengan dipaksa untuk menyebutkan orang baik. Fulan orang baik, ya.
Biar dia tahu orang yang gak benar. Kemudian setelah dimakamkan, doa. Di sini subhanallah, Rasulullah SAW itu sepanjang yang anak tahu, ketika di kuburan beliau tidak memimpin doa. Tapi beliau nyuruh berdoa. Nyuruh berdoa. Beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya setelah selesai pemakaman, "Istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'a." Nabi berdiri mengatakan, "Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun buat saudara kalian. Jangan kalian pergi pulang, jangan dulu. Kalian doa dulu di sini. Mintakan ampun buat saudara kalian. Wa sallallahu lahu at-tathbit, dan mohonkan kepada Allah buat dia keteguhan di hatinya." Dia sekarang ditanya. Lalu Nabi berdoa dan para sahabat berdoa. Dan di sini jemaah, ketika semua berdoa dari hati masing-masing, itu doa akan lebih dikabulkan karena kekhusyuan mereka. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kalau hanya sekedar mengaminkan, kita lihat sebagian hanya mengaminkan. Itu sambil ngobrol bisa mengaminkan. Sama temannya baru datang, "Masya Allah, kok baru datang?" "Amin, amin." "Yang berapa, kok berapa?" "Amin, amin." Gitu-gitu. Apa yang diaminkan? Ya itu doanya yang berdoa di sana. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kau berdoa. Dan seorang anak doanya beda dengan orang lain tentunya. Karena dari hati dia mendoakan. Maka sekali lagi, muslim itu wajib belajar. Apalagi urusan doa. Karena doa ini senjata kita yang paling ampuh untuk menghadapi segala hal. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Masih ada sisa 10 menit. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak-bapak, ini ada pertanyaan tertulis. Nah, ada pertanyaan, apakah boleh seorang muslim mendatangi orang kafir yang mati? Dan bertakziah kepada orang kafir. Kita punya kerabat atau kita punya teman orang kafir, maka bertakziah ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa, enggak ada masalah. Yang penting kita tidak ikut ritual mereka. Mereka macam-macam, kita cuma ikut mengatakan kita turut berduka. Kemudian, boleh gak Ustaz mendoakan yang mati? Gak boleh. Mendoakan yang mati tidak boleh. Kalau dia mati dalam kondisi kafir. Mendoakan keluarganya, boleh kita doakan semoga dapat hidayah. Keluarganya mudah-mudahan kau sabar, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada keluarga yang ditinggal. Seperti itu gak masalah. Barakallahu fikum. Nah, itu ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, kalau menyolatkan jenazah itu bisa berkali-kali ya. Misalkan saya menyolatkan satu kali, kemudian saya pengen lagi sholatkan lagi, kemudian pengen lagi, jadi berulang-ulang itu, boleh nggak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jenazah yang mempunyai kewajiban, ya, mempunyai utang. Itu kan Rasulullah menanyakan dulu apakah jenazah ini punya kewajiban. Kalau yang saya tahu, kalau dia punya kewajiban, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Itu biasanya dari pihak keluarga ada yang apa? Ada yang menanggung. Nah, seandainya si keluarga ini ternyata sampai bertahun-tahun tidak menyelesaikan kewajibannya, itu bagaimana itu? Karena yang saya tahu tuh banyak sekali ya, banyak sekali orang yang meninggal dunia tapi kewajiban keluarnya itu ternyata masih belum selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, ini pertanyaan yang menarik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mensolatkan jenazah berkali-kali? Jadi sunnahnya kita sekali sholat jenazah. Tapi kalau ada jamaah lagi baru, kita sholat lagi. Gak ada masalah kita sholat lagi.
Karena kan sholat sendirian sama sholat berjamaah beda. Jadi sholat berjamaah itu umpamanya memang rombongannya banyak, di masjidnya gak cukup. Mereka sholat lagi. Kemudian kita, ana mau ikut lagi, apa-apa. Sholat lagi di sana. Karena ketika Rasulullah SAW mensolati jenazah yang di kuburan itu sahabat ikut mensolati kembali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Berkaitan dengan pertanyaan kedua. Ya, ini nanti akan jadi pembahasan kita, pembahasan kedua. Tentang masalah yang berkaitan dengan harta. Dengan mayit ini. Rasulullah SAW, beliau pernah tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Setelah itu beliau mensolatin. Kenapa? Karena ternyata beliau sendiri yang menanggung hutang dari Baitul Mal. Jadi kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan hutang, awalnya Nabi bertanya, sallallahu alaihi wasallam, punya hutang dia. Nabi enggak mensolatin, sallu ala sahib. Sampai kalau ada sahabat yang menanggungnya, ya Rasulullah, hutangnya ada yang nanggung, baru Nabi mau mensolatinya. Setelah umat Islam sudah mulai punya harta pada waktu itu, maka menjadi tanggungan Baitul Mal. Sehingga kalau ada yang punya utang, Baitul Mal yang menanggungnya. Rasulullah SAW yang menanggung hal itu. Itu ketika hidupnya Nabi SAW. Terus bagaimana dengan sekarang? Ya, kita tahu bahwasanya harta warisan tidak boleh dibagi kecuali utangnya sudah dibayarkan. Dan ternyata banyak anak-anak yang menunda pelunasan utang orang tuanya. Bagaimana dengan seperti itu? Ya, mayit itu akan tergantung sampai utangnya dilunasi. Maka kalau tadi kita bicarakan ada anak yang durhaka ketika orang tuanya hidup, ada anak durhaka ketika orang tuanya meninggal dunia, ada yang durhaka setelah orang tuanya dikuburkan, dia masih durhaka sama orang tua. Maka insya Allah kita akan membahas panjang lebar ini ketika membahas tentang hak-hak harta yang berkaitan dengan mayit. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan di belakang tuh, Bapak, ya, dan pakai baju putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di masyarakat, Ustaz, perlakuan memakamkan kepada yang dianggap pahlawan. Seperti di makam pahlawan, ada upacara militer, dan sepertinya tidak ada fatwa dari ulama mengenai tata cara itu. Apakah dibolehkan misalnya dengan ada salvo tembakan seperti itu? Demikian Ustaz, terima kasih. Subhanallah, iya jemaah. Kita lihat tuh. Kayaknya kita perlu fatwa MUI. Perlu mereka mengeluarkan fatwa. Entah kita mencontoh siapa. Kita tuh sedang mencontoh siapa. Mereka mati seorang militer dikasih bintang satu. Apa bermanfaat buat dia bintang? Dia sudah mati. Ya enggak usah banyak gaji pensiunan buat siapa? Buat istrinya naiklah. Paling tidak dia dikenal sebagai seorang jenderal. Kemudian kalau tadi dikatakan upacara militer dengan tembak, dengan macam-macam. Subhanallah. Wallahu a'lam, ana rasa ini termasuk tradisi barat yang diadopsi di negeri kita. Apakah dulu pahlawan-pahlawan kemerdekaan seperti mereka dimakamkan? Anasah. Mereka yang mati syahid insyaallah ya. Ketika berperang melawan Belanda, ketika mereka mati, kuburkan selesai. Kalau yang sekarang ana lihat itu tradisi barat. Apakah di barat seperti itu? Kan ya seperti itu tradisi yang ada di sana diadopsi di tempat ini. Dalam kematian seharusnya itu kalau memang mau berbuat baik kepada pahlawan itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman secara militer itu dikasihkan kepada keluarganya. Selesai, gak butuh keluarganya itu dengan keadaan seperti itu. Mereka mau ini penghormatan, nah yang dibutuhkan itu doa sama dia. Dan yang dibutuhkan keluarganya adalah fulus. Kalau cuma sekedar melihat dimakamkan secara militer, secara terhormat, yang terhormat itu ketika dia dikuburnya diluaskan oleh Allah SWT. Memang kayaknya perlu meminta fatwa kepada MUI agar mereka bisa memberikan masukan kepada negeri kita insya Allah. Ya, ini masukan yang bagus sekali. Mungkin nanti kita juga bisa ajukan ke Dewan Fatwa. Zah, barakallahu fikum.
Ya, di sebelahnya ada yang tanya, baru yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan tentang adanya adzan dan khotbah di pemakaman. Beberapa tempat itu pada saat menguburkan, sebelum ditutup itu ada yang melakukan adzan. Setelah itu kemudian ada yang memberikan semacam nasihat khotbah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, dengan syariat yang kita lihat mengadzanin jenazah. Di sini seorang muslim ketika beribadah maka diperintahkan untuk ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Perlu ditanyakan, apakah ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau diadzani oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Fudail bin Iyad yang turun, atau tidak? Ketika putrinya Nabi meninggal dunia, apakah diadzani dan dikhomati? Sepanjang yang anda tahu tidak pernah terjadi di masa Rasul SAW itu. Ketika sebagian orang ditanya, enggak Ustaz, ini untuk mengingatkan yang hidup. Ya memanglah, gimana kalau umpamanya ketika orang itu komat, jenazahnya ikut bangun sholat. Maka tidak, bahkan ketika disolatin pun tidak ada adzan, tidak ada komat. Ketika dia disolatin, itu tanpa adzan dan tanpa komat. Maka yang perlu ditanyakan kepada orang-orang yang melakukan itu, coba apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengadzani dan komat di dalam kuburan. Itu pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua, khutbah atau ceramah. Rasulullah SAW kadang-kadang memberikan nasihat di kuburan. Kadang-kadang memberikan nasihat. Kadang-kadang nasihat itu diberikan sebelum pemakaman. Jadi para sahabat berangkat bawa jenazah ke kuburan. Sampai kuburan, ternyata kuburannya belum digali. Dan ini kita lihat, ternyata semua sahabat itu sibuk ngapain? Sibuk nyolatin jenazah, sibuk bawa jenazah sampai kuburan, baru mereka bareng-bareng gali kuburan gitu. Kalau sekarang kan enggak, alhamdulillah sudah. Jadi yang gali kuburan tuh enggak sholatin jenazah. Jadi dia cuma sebagai pekerja dapat upah. Dulu itu pernah kejadiannya kayak gitu. Mereka sampai kuburan belum digali. Dan alhamdulillah dengan adanya kemudahan kan sekarang bisa digali, dibikin lahat, kemudian orang yang di kuburan pulang ke rumah, ikut mensolatin, ikut membawa sampai kuburan, mereka bisa dapat pahala dua qiraat. Dapat pahala dua qiraat. Terus bagaimana memberikan nasihat? Boleh di kuburan asalkan tidak terlalu lama di sana. Rasulullah SAW pernah cukup lama memberikan nasihat karena memang gali kuburan cukup lama waktunya, seperti itu. Sehingga kalau memang belum digali, mau kasih nasihat kepada orang-orang yang duduk, tafadhol. Karena kebanyakan orang di sana, di kuburan ngobrolnya dunia. Di kuburan ngobrolnya tentang dunia. Seharusnya di kuburan ingat mati, yang ditanya masalah, kok gimana pasar sekarang? Aduh, sepi pasar sekarang. Iya, yang ramai kuburan. Yang ramai kuburan, kan ada jenazah. Maka seperti itu kiranya, jadi memberikan nasihat boleh, tapi tidak terlalu lama, kemudian melihat kondisi orang di sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fadhol. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai doa, Ustaz. Orang yang meninggal butuh doa dari anak yang soleh. Nah, kalau orang tuanya tidak punya anak, gimana, Ustaz? Masalah doa ini, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Kenapa enggak punya anak? Belum nikah. Kalau disebut orang tua, anak bingung. Jadi orang tua tapi enggak punya anak. Enggak ada pasangan yang menikah tapi tidak punya anak. Apa? Baru kok bingung. Iya, jadi dia belum pernah jadi bapak sebenarnya. Karena dia enggak punya anak. Iya, ini pertanyaan menarik jemaah. Karena tidak semua orang punya anak. Tidak semua orang. Kita tahu istri-istri Rasulullah SAW yang punya anak cuma Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang lainnya enggak punya. Padahal di dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adam, kalau anak Adam mati putus semua amal kecuali tiga. Salah satunya apa?
anak soleh mendoakan. Gimana kalau nggak punya anak? Atau anaknya tidak soleh? Maka doa orang-orang lain insya Allah sampai buat dia. Jadi kalau bicara doa, sebenarnya doa dari siapapun Allah mendengarnya. Cuma doanya anak soleh ini tanpa pamrih. Doanya anak soleh ini tidak putus. Kalau kita sohibnya, kalau kita umpamanya berangkat, ada fulan meninggal, kita hanya mendoakan waktu itu saja. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Selesai itu, selesai udah. Tapi anak soleh akan berhenti. Enggak. Dia akan terus mengatakan, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus tidak berhenti mendoakan orang tuanya. Maka bagi orang-orang yang tidak punya anak, hendaklah dia bisa memiliki anak-anak asuh yang tetap mengingat, menyekolahkan anak-anak itu, umpamanya anak-anak yatim dia pelihara. Karena doa itu sejatinya dari siapa saja Allah mendengarnya. Cuma dari anak soleh tidak putus karena dia terus berdoa. Baik. Barakallahu fiik. Bukankah tidak boleh membaca Quran di kuburan? Kenapa tadi boleh sholat di kuburan? Iya. Tadi enggak baca Quran di kuburan. Mensolati jenazah. Jadi memang tidak ada anjuran membaca Al-Quran di kuburan. Tapi tadi mensolati jenazah karena Rasulullah SAW tidak mensolatinya di masjid ketika itu. Atau di tempat selain masjid boleh mensolati jenazah. Maka tidak ada hubungannya tentang membaca Quran dengan mensolati jenazah. Barakallahu fiikum. Apa yang dirasakan oleh si mayit di dalam kubur apabila anak-anaknya mendoakan bersedekah untuknya, berzikir untuknya? Dan apakah ada siksaan apabila anak-anaknya lalai mendoakannya? Dan zikir apa yang kita ucapkan setiap detik dari kita untuk orang tua kita di dalam kubur? Masya Allah. Iya jemaah. Tentunya mayit akan merasakan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak. Bagaimana kuburan itu akan terasa nyaman, terasa luas. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan nanti ada mayit yang ketika masuk surga, bingung dia. Dia bingung, aku kok bisa dapat tempat kayak gini? Dia tahu dengan amalannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua orang itu tahu. Dengan amalan dia gak pantas dapat itu. Fayuqalu lahu istighfari waladika. Itu gara-gara istighfar anakmu buat kau. Jadi kalau bicara manfaat, manfaatnya banyak. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berdiri di atas kubur nyuruh para sahabat untuk beristighfar, untuk mendoakan nih tu mayitnya itu. Berarti dia akan merasakan hasil doa itu. Yang dimudahkan, yang diluaskan. Isi doa kita apa? Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Artinya kalau Allah kabulkan doa kita, kuburan bapak kita jadi taman-taman surga. Seperti itu. Kalau bicara apa yang paling utama, maka istighfar. Istighfar buat orang tuanya. Karena yang paling dibutuhkan adalah ampunan buat dia dan rahmat Allah. Umpamanya kau cuma bisa, Ustaz, ana hanya bisa membaca Rabbi apa? Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma gfirlahu warhamhu. Tambah wa'afihi wa'afu anhu. Itu kau baca terus, itu gak apa-apa. Maka segala macam doa yang bentuknya istighfar memohonkan kebaikan, itu baik. Kemudian apakah anak-anaknya berdosa kalau tidak mendoakannya? Ya, anak-anak akan jadi anak durhaka jemaah. Dan kita tahu anak-anaknya durhaka. Jadi berbakti kepada orang tua ini tidak hanya ketika hidup, tidak hanya ketika di hadapannya. Ada anak yang menghargai orang tuanya kalau di depan orang tua. Tapi anak yang soleh adalah yang menghargai orang tuanya di depan orang tuanya dan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya tidak ada. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, berapa lama penghuni kubur merasakan di dalam kubur? Karena belum lama kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dan apakah ayah dan ibu kami di sana sudah bertemu? Karena kami selalu mendoakan semoga mereka sudah bertemu dan bahagia di sana. Ya, tergantung amalannya. Penghuni kubur ada ziarah di antara mereka. Iya, yang boleh ziarah.
Tapi apa orang di penjara boleh ziarah? Boleh orang di penjara keluar ke rumahnya ziarahin kunjungi? Nggak boleh. Tergantung bagaimana dia di alam kubur sana. Kalau dia orang yang soleh, ada yang tidur, jadi tentang alam barzah ini, ya tadi kita tidak akan tahu kecuali dari potongan-potongan cerita dari Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan dia tidur. Ada riwayat yang mengatakan kalau ada yang berkunjung ke kuburan mengatakan assalamualaikum, dia tuh jawab. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu kuburan apa ya? Kiri kanan itu kadang-kadang berpengaruh dia. Kalau yang di sebelahnya orang yang disiksa, sebelahnya itu bisa jadi merasakan maksudnya ada keributan di sebelah sini. Makanya dianjurkan untuk menguburkan bersama orang-orang yang soleh. Makanya umat Islam dipisahkan kuburannya sama orang kafir, tidak dikumpulkan sama mereka. Jadi kalau ditanya apakah sudah bertemu, wallahu a'lam. Doakan terus semoga mereka berbahagia dan diampuni dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam. Mungkin nanti pertanyaan yang tersisa bisa kita baca di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.